Video hari ini guys. Video hari ini banget ya guys. Anyways, di hari ini guys kita akan record nge-vlog BTS dari recordan brutal kali ini guys, yaitu main basket guys, yaitu adalah olahraganya gua banget gitu. Jadi ya kita lihat ya ntar gimana guys, kita akan ngeblok-ngeblok BTS ya. Sebelum kita mulai dengan videonya, jangan lupa subscribe dan jangan lupa like video ini. Dan kita langsung mulai ke video untuk hari ini guys. Guys, kita udah mau berangkat guys. Ya guys, jadi mereka tadi udah pergi pakai Grab karena kali ini kita jauh ya. Kita jauh nih, come on, orang mau scuba diving. Scuba nih. Ya ini baju lu bukan untuk main basket men, nih untuk scuba diving. Kita tim sukses brutal ya. Yo, yo. Tim produksi guys. Tim production guys, ini semua peralatan ada semua ada di sini. Kalau Malik selalu supir. Ayo, let's go. Nah, kita basket ya, Lik ya. Kiu. Ini orang dari kemarin. Ini orang ini dia diem mulu loh dari tadi. Diem, tapi kan kita nggak tahu ternyata dia punya skill yang besar. Iya, skill yang OP. Kita nggak tahu guys, kita nggak tahu. Nggak ada yang tahu guys. Ini cosplay ini kuro-kuro basket. Ya guys, pokoknya itu ya guys, di video hari ini banget guys. Gua akan jadi raja terakhir ya. Kelas, pede banget gua. Pede dong. Guys, sumpah guys, sumpah. Hujan. Iya hujan, makanya kita katanya outdoor lagi. Apaan pak, kita udah nyampe pak. Gila tiba-tiba nyampe. Yoi bro, udah nyampe. Nih guys, sampai di sini guys, di dalam situ. Tiba-tiba nyampe, lu tidur, anjing. Tiba-tiba. Anak lagi siap-siap. Situ hujan lagi guys, tuh lihat hujan tuh. Nih guys, lapangannya sih bagus guys, cuman yang nggak bagus hujannya doang. Pusing kalau pusing. Anak dua rumahan ini guys. Apaan mulu? Ah, lu mah kata gua mah. Ah, ya guys, ini kita di ini lapangannya kita ya. Aduh. Nah, ini dari BTS-nya kita ya, ini perjuangan kita, guys. Perjuangan dengan kondisi lapangan kondisi begini, guys. Kita jadi harus nunggu. Kita nunggu dan kita akan rugi 1 jam lah, guys ya. Jadi kita harus nunggu ini ya, guys. Cuacanya baik kan, guys. Ini anak-anak ya. Ntar kita serok ya rame-rame ya guys ya. Pin gimana pin kita deh? Bagus tapi basah gitu. Outdoor lagi. Aman. Ini juga nih guys lapangannya lebih enak ya guys. Kaca akrilik. Ini enak. Ya guys, jadi kita akan coba shoot satu ini ya guys. Kita lihat guys. Hampir masuk tuh. Guys, jadi sekian dari pemanasan kita ya. Kita belum stretching juga ya, Pak. Belum, boro-boro stretching muterin lapangan belum. Ini udah habis, udah memakan waktu banyak ya kita. Iya, guys. Harusnya udah mulai dari tadi. Iya. Lihat nih masuk. Apa mana? Shoy. Tas. Nah. Coba lagi guys dari 3 point guys sambil megang HP. Bisa enggak? Ah, hampir guys. Nyaris. Nah nih guys, kita punya kostum-kostum yang beda ya. Oh iya, ayo belum ganti baju. Yang satu baju pingin mau bulu tangkis guys. Yang satu kita review orangnya dulu nih. Nah kalau ini satu mau main golf. Kalau ini cocok lah streetball gitu. Ini masih oke lah streetball. Kalau itu juga guys, satu mau main baseball juga. Yang ini mau scuba diving guys. Baju ketat-ketat gitu. Panjang anjing. Iya anjing. Scuba anjing. Scuba diving anjing. Mana scubanya? Nah, yang ganti baju enggak? Yang paling proper nih Samsul nih, anaknya basket banget anaknya. Gila. Bro, ini enggak lagi nih mau gulat. Nah, ini juga ini sama. Run, bro, bukan basket, bro. Run. Cuma lari, Jo. Lari, Jo. Basket punya kutang ini ya lebih kendor nih. Iyalah, ke bawah. Iya, lebih ke bawah. Run, bro, run. Run. Guys, tadi gua habis setting kamera juga nih untuk kita syuting. Terus juga anak-anak sekarang lagi keringin lapangan bersama ya, guys ya. Lagi keringin lapangan bersama nih pemanasan kita. Bukan stretching, guys, tapi keringin lapangan. Ya, yeah, show me your move, man. Show me your move. Damn, sheesh. Yeah. Aduh nih. Kena pala nih.
Lulus freestyle gue gak? Mana? Lecir! Itu bola. Salah sport bang. Jadi guys, sebenarnya guys, kita tuh nggak bisa main basket semua ya di sini ya. Nggak ada di sini yang bisa main basket. Gaya-gayaan doang guys. Iya nih. Ini langsung opening ya. Nggak, nggak bisa gaya-gayaan. Ntar lah opening, ntar aja. Sabar. Biar cepet men. Kita udah mau mulai ya guys. Ini lagi scene face off ya guys. Jadi gue masuk ke ronde 2, gue lawan Ayon ya. Di sini lawan gue nih, kita interview dulu nih. Lawan kita. Udah menang. Belum mulai. Guys, tadi gue baru main ya. Lumayan capek guys, tapi lumayan guys. Tadi gue capeknya karena ngepur mulu ya, lawan nih orang nih. Belum aja, nanti gue keluarin kartu as ini. Nah guys, ini yang pertama Reno bro. Nice, crazy bro. Oh, hampir masuk guys. Marcel jadi komentator ya. Ledip sekarang nge-tagging, kita lihat habis ini lo. Apakah Ledip bisa menggocek Kevin? Ya belum. Ledip. Oh, jauh banget ya. Hampir lagi men. Oke, Kevin, Ledip, Kevin. Oh, God. Tadi lawan Matem gimana, Jo? Harusnya sih gue ngepur aja ya, biar 2-0 dulu baru kena 3-2. Iya harusnya gitu, cuman gue rasa kelamaan sih gitu. Iya bener. Apa yang lo lakukan? Ini orang yang jelas lagi dong. Come on. Ya guys, disini kita saksiin mereka main ya guys. Dan di sini titan. Nevin show your skill. Lihatin guys. Di sini pemain SKT. Ya guys, kalian siapa yang mendukung Nevin guys? Siapa di sini yang ngesim sama Nevin? Waduh. Keluar dulu gak sih? Nih. Waduh. Wah. Sepertinya Anda masih kangen gulat ya. Kita balik ke konten kemarin. Udah guys, kita udah selesai banget main basketnya guys, sumpah guys, capek banget. Mau mati gua harus beli minum di sini langsung. Nih. Yeah, bro, selamat bro. Great game bro, capek banget aja. Mau mati. I bikin putes khusus buat Asri guys, jadi nanti ada dual cam dari vlognya Asri, mantap. Kita udah mau pulang, kita udah masih siap ya. Gue pinjam baju yang tapak guys. Ya, jadi pokoknya dia capek banget. Udah mau mati guys. Sumpah. Ya guys, akhirnya kita udah mau OTW pulang. Kita OTW pulang ya guys ya. Cedera men. Cedera. Oh my god men. Lu cedera berapa kali Pin? Konten kemarin, konten sekarang. Guys, gue tiba-tiba ada lecet guys. Gue baru sadar banget guys. Itu mah lu dicakar anjing. Dicakar siapa anjing? Guys, kita sekarang chilling dulu ya. Chilling dulu guys, ngumpulin tenaga. Self reward dulu guys kalau kata Ledip guys. Ayo mas, self rewardnya beda. Apa ini? Self reward itu gimana bentukannya? Tergantung nomor. Oh, bro. Tergantung nomor.
kalian kan ada beberapa nomor hoki gua. Oh, hoki ya. Tergantung tanggal berarti. Tanggal juga. Sesuai dengan nomor hoki lah. Ya. Kayak contoh nomor berapa ya? Sekarang tanggal berapa? Tanggal 4. Tanggal 4 itu kurang sih menurut gua. Ya, soalnya kalau di Cina guys, 4 itu artinya mati, guys. Emang iya? Ya, kurang. Lah, 4 itu punya hoki ya? 3. Bapak lo 4 mati goblok. Makanya di hotel-hotel enggak ada lantai 4 kan? Oh iya, di mall naik. 13 juga enggak ada. 13 juga enggak ada ya. Kita udah pesen ini ya guys, iced tea biar seger guys. Mau Nevin? Cuman pincang. Gak bisa lari. Oke guys, kita udah balik ke GH dan gua udah mandi juga, udah capek banget. Sekarang gua mau tidur dan ya. See you guys next time. Bye bye.